Selain barang perkakasan elektrik di rumah macam TV, aircon, peti ais, Haisen juga ada mengeluarkan peranti pintar. Yes, a smartphone. And by the way, ni bukan phone pertama dari Haisen tau. Actually, diorang dah berjinak-jinak dalam industri smartphone sejak tahun 2013 lagi. What? Kenapa aku beritahu pasal smartphone Haisen ni? Then, aku cepat-cepat pergi ke official website diorang and apa yang aku jumpa? Tak ada. I see. Maybe diorang ni tak target untuk pasaran Malaysia kot, I think. Okay, model yang kami pegang sekarang ni adalah model Haisen U30. Dan ini merupakan model yang terlatest yang dipersembahkan pada acara MWC19 kali ini. Dari luaran, kita boleh lihat Haisen menggunakan punch hole yang dipanggil O Infinity pada skrin yang berukuran 6.3 inci IPS LCD. Dan kat bahagian belakang, Haisen menggunakan polikarbonat yang menyerupai ala-ala leather. Bahagian bawah, phone ni menggunakan USB Type-C, mono speaker dan masih lagi ada headphone jack. Di sebelah kiri phone ni dilengkapi dengan shortcut button yang korang boleh akses kamera, galeri ataupun messaging dengan pantas. Dari segi spek pula, phone ni menggunakan Snapdragon 675, RAM sebesar 6 atau 8GB, storan sebesar 128GB dan dimuatkan kapasiti bateri 4000mAh. Wow, for me not bad jugalah dengan spek macam ni. So, antara muka U30 ni menggunakan Vision UI dengan Android 9. Vision UI ni kita orang rasa agak sedikit heavy. Dengan ada shortcut app kat notification bar ni yang korang terus boleh akses ke sesuatu apps. Dan bloatware yang agak banyak. Shortcut apps ni actually korang boleh tukar apps lain kat dalam bahagian setting. Tapi still tak boleh disablekan sepenuhnya. Kamera utama pada phone ni menggunakan sensor 48MP Samsung ISOCELL GM1. Dan satu lagi adalah 5MP. Untuk kamera selfie, U30 ni menggunakan 20MP dengan ciri-ciri menarik macam beauty mode, panorama dan korang boleh modify muka korang ikut korang suka. Macam kau nak besarkan mata kau ke, nak cengkungkan muka kau ke and banyak lagi. Alright, rasa itu je first impression kami untuk phone Haisen U30 pada acara MWC kali ini. Peace!